semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan baik, insya Allah. Kalian selama pandemi di rumah ngapain aja sih? Makan, tidur, belajar, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang ada sesuatu yang baru buat kalian, yaitu Ripe, cemilan yang berbahan dasar dari pare. Is, kok dari pare sih? Baik dong. Jangan salah. Cemilan ini dibuat untuk kalian yang gak suka mengkonsumsi pare kok. Dengan berbahan dasar yang mudah didapat, cemilan ini dapat dikonsumsi semua kalangan. Dalam kesehariannya memenuhi kegiatan di rumah aja, banyak orang yang mencari cemilan dalam menemani aktivitas kegiatannya. Terlebih lagi, kami mengambil beberapa sampel dengan bertanya 10 orang. Apakah mereka suka mengkonsumsi pare? Dan 8 dari 10 orang tersebut ternyata tidak menyukai pare. Dengan bermodalkan bahan-bahan yang terjangkau, cemilan pare Kripe juga dapat menjadi profit tersendiri. Kurang lebih dengan bermodalkan Rp75.000 dapat membuat sekitar 5 kg stik pare. Dan jika dijual dengan harga Rp5.000 per 100 gram, dapat meraih keuntungan kotor dengan nilai Rp250.000 atau keuntungan bersih senilai Rp175.000. Sangat menguntungkan bukan? Selain dengan bahan yang terjangkau dan mudah didapat, pare dapat dikonsumsi semua kalangan, baik dari yang muda, bahkan yang tua sekalipun. Karena pare sendiri dapat menjadi obat bagi orang yang memiliki gula darah tinggi. Maka, stik pare ini adalah cemilan yang baik dan juga sehat, serta disukai oleh semua kalangan. Oleh karena itu, stik pare ini adalah salah satu bisnis yang menjanjikan.